The Comment. Lebih tepatnya The Comment News. The Comment News menghadirkan tentu saja siapa Mas Danang? Yuki Kato. Terima kasih. Selamat sore komentar. Siap ada dimanapun lagi streaming atau di rumah. Selamat sore Nana Yuki. Selamat sore semuanya. Lagi streaming. Ini streaming. Swimming. Wow. Swimming tuh. Kamu lagi apa? Aku lagi program swimming nih. Slimming. Bapak mah gak lucu, Pak. Saya gak lucu. Yang kurang. Lucu adalah Alisa Bilver. Ya, itu dia. Silahkan duduk. Silahkan duduk, Alisa. Alisa, apa kabar? Baik. Betah gak tinggal di Jakarta? Betah. Betah dong. Udah setahun dia di Jakarta, guys. Oh, sebelumnya di mana? Loh, emang tadi ya? Tahu lah, sebelumnya dia domisili Bandung. Oh. Saya pikir di LA gitu. Enggak, di Bandung. Oh, di Bandung. Kumaha, Damang? Damang. Ya, selamat datang di Jakarta yang baru. Kamu kuliah SMA atau? Aku baru beres kuliah. Kamu baru beres? Baru beres kuliah, baru beres SMA. Sekarang lagi stripping. Lagi skripsi. Stripping. Stripping. Oh. Stripping, Pak. Gitu. Iya. Stripping apa? Ya kasihan Yukinya dikacangin tuh kalau jongkok. Oh, sorry. Eh, enggak apa-apa, lanjut aja ngobrol. Oh iya, iya, enggak deh. Iya. Oke. Ini Yuki sini. Ah, udah bajunya sesuai sama warna anggur, sekarang beneran dianggurin gue. Oh, Oke. Alisa kan orang Bandung pasti doyan makan kuliner gitu kan. Ya. Yang makanan kesukaan kamu apa? Apa ya? Seblak. Seblak tau gak? Seblak. Seblak. Makanan Bandung. Di seblak. 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 Bapak ceria banget hari ini. Gue diem aja salah. Gue tidak salah. Enggak. Aku ceria. Iya. Soalnya tadi malam kan abis kerja kita dapat duit. Iya benar. Enak-enak aku nih. Iya, pengennya ngeraktir tapi kalau mau ngeraktir kita harus makan di tempat yang tidak biasa, Yuki. Betul. Serius? Sesuai dengan? Ngomong-ngomong six on the list kali ini. Ini. Mau ngebahas tentang restoran-restoran yang tidak biasa. Wow. Siapa tahu aja kita bisa ditraktir sama Danang sama Darto ke restoran. Oh iya. Nih ada 6 pilihan buat kita semua ya. Okay. Di urutan ke-6 ada restoran yang penyajian makanannya ini disajikan oleh robot. Wah, namanya Hajime Robot Restaurant. Aku pernah kesini. Wah, sombong nih kalian pengalaman kamu nih. Enggak ada yang belum pernah lewat doang. Nih, ayo kita lihat rame-rame. Jadi ini restoran Jepang yang bergaya futuristik yang terletak di Bangkok. Jadi mereka menghadirkan pelayanan robot untuk menyajikan pesanan para pengunjung. Jadi untuk memesan ya, pengunjung itu tinggal memilih menu di layar komputer yang sudah ada di mejanya masing-masing. Nah, terus nggak berapa lama nanti tiba-tiba datang nih robotnya, kutuk, datengin, nyajiin makanan yang kita pesen tadi gitu. Iya. Eh, kita fokus ke sini aja yuk. Eh, fokus ke mana? Bapak emang fokusnya ke sini, saya nemenin Yuki lah. Oh iya, boleh deh, nomor 5 deh. Makasih ya. Mantap tuh. Nomor 5 yuk. Di nomor 5. Ini ada yang sambil makan sambil memicu adrenalin. Adrenalin. Raisa adrenalin. Ini siapanya Andre Stinky. Loh emang apa? Adrenalin? Adrenalin. Aku bilangnya adrenalin. Enggak, adrenalin. Wah, kalian aja emang gak pernah detail terhadap omongan aku. Wow. Kita lihat peringkat nomor 5. Jadi restoran ini terletak di Vienna di Austria. Jadi pengunjung yang memesan menu makanan melalui tablet dan makanan yang dipesan disiapkan di dapur. Ya iyalah ya. Iya benar juga. Makanya, nah jadi habis makanan siap, para juru masak ini menyiapkannya di tempat khusus dan mengantarkan pesanan Anda melalui roller coaster. Makanya yang disajin burger, coba soto. Iya, sampai ke rumah, sampai ke tempat kuning, habis. Tapi mau tau gak kalau buat minuman,
Iya. Kalau buat minumannya ini disiapkannya robot oleh juga. Robot. Oh iya benar tuh. Jadi robot ini khusus. Apain tuh robotnya? Yang juga diantarin ke meja melalui roller coaster juga. Ya ilah, ribet banget. Tapi pastinya minumannya ya nggak di gelas ya. Iya, ya di gelas. Kemasan. Di gelas, tapi... Oh iya, di kemasan. Di kemasan, maksudnya. Wah, seru. Hebat. Kamu pernah nggak ke situ? Enggak, belum pernah. Restoran apa yang kamu pernah datang tuh terkesima banget? Wah, gila nih restoran. Baru pertama kali aku makan di sini, enak banget. Apa ya? Nasi Padang. Waduh, Indonesia banget ya. Saya terkesima di restoran Bapak, apa namanya? Kok restoran Bapak? Restoran mertuanya Bapak. Betul. Adalah di Cipanas. Iya, itu enak banget loh. Kapan-kapan kita ke tempatnya Mas Dato. Oke. Oh, di mana? Di mana? Kita di bikin syuting di sana. Kamu mau ikut? Mau ikut? Mau dong ikut. Mau ikut dia. Ayo. Ayo. Gurame. Semua anak-anak net. Ayo, kita makan Cipanas rame-rame ya. Iya. Tenang. Semuanya gratis, dibayarin mertua saya. Nomor 4 nih ada apa lagi nomor 4? Di urutan nomor 4 ini ada restoran yang mengharuskan kita untuk menyelam dulu sebelum makan. Wah, harus kayak ngedapetin lu ya harus susah-susah dulu ya, Yuk. Waduh. Hah? Gampang dia mah tinggal tempel. Gampang. Lagi. Buat yang ono gampang yang sebiji itu. Iya. Silakan, Yuk. Hah? Siapa sih? Gue aja bingung. Oh iya. Ini ada namanya restorannya The Pearl. Iya dah. Jadi The Pearl ini terletak di dasar kolam renang sejauh 5 meter dari permukaan. Aduh, ribet. Nah, The Pearl ini merupakan sebuah kabin berbentuk bola yang dirancang khusus sehingga tidak dapat dimasuki oleh air. Ini saya kalau makan di sini hidung saya udah keburu mimisan, Pak. Iya benar. Saya sinus enggak bisa nyelam. Nah, jadi pelanggan harus menyelam dulu sampai ke bawah ini, sampai ke meja mereka dan dan makanan pun juga disajikan seperti ini kan? Wah, basah dong. Sambil berenang. Kan itu kan asik. Kedap kan? Oh, kedap. Nah, jadi mereka habis itu akan dilayani oleh pelayan yang mengenakan pakaian selam lengkap. Dan menghidangkan salad lobster, foie gras, dan juga champagne-nya, Cela. Lo yuk makan di situ yuk. Apa? Makan nyelam dulu gitu mau lo. Mau kan? Sama siapa? Iya, sama siapa? Harus ada couple-nya kayak siapa, Yuki? Kan sambil menyelam minum air. Air Madura tuh ya. Sampean. Di nomor 3. Jadi nomor 3 ada restoran yang semua perabotannya hingga bangunannya terbuat dari es. Oh, namanya gitu ya. Kayak itu mungkin kayak namanya. Iglo ya. Kali. Oh, iglo. Namanya Lumilina Snow Castle. Wih, Snow Castle aku banget deh, Elsa. Ratu es dingin. Kita lihat. Keren. Nah, restoran ini terletak di Finlandia. Ini mengusung tema musim dingin dengan semua perabotan termasuk bangunannya terbuat dari bongkahan es. Wow. Wah, gede juga ya. Parah. Nah, suhu di dalam ruangan ini berkisar antara minus 5 sampai minus 10 derajat Celcius. Astaga. Jadi pas datang jangan lupa pakai jaket ya, guys. Betul. Restoran ini dibangun setiap tahun mengikuti musim salju di daerah tersebut. Aduh, ribet gitu. Nah, meskipun semua perabotannya dan bangunannya ini terbuat dari es, restoran ini tidak hanya menyajikan makanan dingin dan variasi menunya ternyata cukup banyak. Oh, berarti ada soto, rawon. Aduh, jauh-jauh ke Finlandia makan rawon. Mohon maaf, Bu. Dari dapur ke meja udah dingin, Bu. Orang minus 5 derajat. Iya. Bener juga ya. Udah anyep. Dan masalahnya seluruh perabotannya pakai es. Iya. Cair nggak sih? Hah? Kalo kok cair? Misalnya perabotannya kan itu mangkoknya, bowlnya. Dari es. Terus kalau misalnya ininya anget, cair nggak sih? Iya benar juga. Kalian bisa makan sambil terbang. Keren banget ya. Sambil terbang? Sambil terbang. Oh gitu. Bukan sambil yang terbang ya. Oh, tapi sambil terbang. Oke. Keren banget. Ini ada restoran namanya Coolie Air Skydiving. Kita lihat. Jadi restoran eksklusif ini ada di Belanda. Ini menawarkan pengalaman untuk bersantai di atas balon udara gitu. Nah, tempat keberangkatan balon udaranya ini tentatif sesuai dengan arah mata angin. Keren ya, ini yang masak sendiri nih? Enggak, ada yang masakin. Oh, ada kokinya? Gitu. Nah, jadi pengunjung yang datang gitu yang naik juga bisa menyaksikan sendiri seorang koki master memasak pesanan mereka. Di atas balon udara, keren banget deh. Wow. Nah, kita juga bisa milih ya,
mulai dari makan malam sambil menikmati matahari terbenam sampai sarapan eksklusif saat matahari terbit atau menikmati perjalanan malam di atas pegunungan. Sepanjang ya, malam Alpen. Tuh ya. Sepanjang malam. Terakhir yuk. Oke, sekarang kita udah di urutan nomor satu. Beuh, ini lebih keren daripada lain-lainnya. Kenapa yuk? Ini ada restoran ya. Kalau kita biasa datang ke restoran kan biasa aja ya. Kayak letaknya ya udah standar aja gitu yang gampang untuk diraih. Duh. Nah kalau ini agak ekstrim karena letaknya ada di Gunung Berapi yang aktif. Nama tempatnya adalah restoran El Diablo. Temennya El Papi. Jadi ini namanya restoran El Diablo, menyediakan menu barbecue, namun bukan barbecue biasa yang dimasak dengan panggangan portable gitu ya, atau bikin sendiri pakai arang gitu-gitu, enggak, beda. Jadi ini menggunakan 450 sampai 500 derajat Celcius panas bumi untuk memasak daging dan ikan yang ada di menu. Itu kan ada belerang-belerangnya ya. Tapi enak Pak. Iya enak-enak. Rasa dagingnya nggak perlu dibumbuin, udah ada. Ada rasa ada gas. Manis sama asinnya keluar. Gas ya, rasa gas? Enggak gas. Panasnya itu, minyaknya tuh keluarnya bener lah gitu, enak kok. Tapi Alisa, Bilvir, kamu Bilvir? Bilver. Oke, Bilver tuh warga apa ya ngomong-ngomongnya? Belanda. Oh dari Belanda, gak ada kakak Boni. Kakak Boni turunan Belanda. Belakang dapur. Iya, itu dia. Oh Belanda, Belanda sama apa kamu? Sunda. Belanda Sunda. Oh, Majalaya. Pas banget tuh. Oh, Belanda itu nggak usah disingkat. Kalau kamu Belanda Sunda, singkatannya Belanda. Kenapa? Belanda dan Sunda. Danya buat Sunda, Belannya untuk Belanda. Oke. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Stripping? Iya, lagi stripping. Apa? Di TV sebelah. Oh, apa sih itu, sebuah sinetron? Iya, sinetron. Oh iya. Terima kasih Alisa Bilva. Iya. Oke, silakan. Mungkin ada quotes atau harapan untuk mengenai bisa makan di balon udara romantis tadi? Nggak usah spesifik kali, Nang. Oke. Makasih banget udah nonton Six on the List kali ini tentang restoran-restoran yang unik. Dan saya pribadi, saya berharap saya bisa menjelajahi dunia sambil mencobai makanan-makanan yang unik yang ada di dunia dan tempat-tempatnya juga unik. Jadi bisa sharing juga ke kerabat, ke teman, ya kan? Ya sendiri aja lah, gak perlu rame-rame. Karena emang kantongnya cukup buat sendiri. Wow. Oh gitu ya. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment.